Nama saya Fatin Emiralo binti Abdullah. Pengalaman mengajar dalam bidang muzik hampir 20 tahun. Baik, cikgu nak Azmi dengan Mariam tolong datang ke depan. Dan kawan-kawan. Baiklah, Azmi dulu. Cuba pegang dan rasa. Ada apa di dalam sebenarnya? Rasanya apa? Mainan. Mainan. Okey. Sekarang Mariam dulu. Mariam, cuba pegang dan rasa. Apa di dalam sebenarnya? Dia rasa betul-betul? Macam bintang. Macam bintang, tapi tak tahu bintang ke tak? Baiklah. Nak tahu tak apa di dalam ni? Tak. Baik, kita sama-sama tengok. Sebenarnya apa di dalam sarung ni? Teneng! Wow, yelah! Cantiknya! Yelah apa ni? Bintang. Okey, ni adalah bentuk bintang. Baik, terima kasih Azmi dan Mariam. Duduk. Baik, sekarang Amani. Tolong ke depan. Cikgu nak tanya, sebenarnya rasanya hari ini kita nak nyanyi lagu apa rasanya? Bintang. Bintang. Lagi? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Bintang di langit. Bintang di langit. Baiklah, kita tengok apa sebenarnya tajuk lagu hari ini. Amani akan tarik ribbon yang panjang ini. Okey. Okey, lagu apa ni tajuk? Bintang kecil. Okay, nak nyanyi dah lagu ni? Nah. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid boleh menyanyi mengikut tempo meter 4/4 dan terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Baik, sebelum nyanyikan lagu ni, kita nak baca dulu lirik ya. Okey, ikut cikgu baca. Cikgu akan baca ikut irama. Bintang kecil. Bintang kecil. Di langit yang biru. Di langit yang biru. Sungguh indah. Sungguh indah. Menghias angkasa. Menghias angkasa. Aku ingin. Aku ingin. Terbang dan melayang. Terbang dan melayang. Jauh tinggi. Jauh tinggi. Di tempat kau berada. Di tempat kau berada. Okay, bagus. Baiklah, sekarang ikut cikgu nyanyi. Ikut cikgu apa yang cikgu nyanyikan. Cikgu akan nyanyi sebaris. Lepas sebaris, kamu akan ikut. Okay, boleh tengok carta di depan. Bintang kecil di langit yang biru. Okay, start. Bintang kecil di langit yang biru. Baik. Sungguh indah menghias angkasa. Sungguh indah. Kita akan ulang sekali lagi. Boleh tak nyanyi semua sekali? Boleh. Boleh ingat tak? Ya. Okey, kita akan nyanyi sebab 4 baris ya. Daripada mula. Bintang kecil, bintang yang biru. Sungguh indah.
nyanyi sekali lagi? Ya. Hai, nampaknya semua murid dah tahu lagu ni. Jadi cikgu akan pasangkan muzik penuh. Kita akan nyanyi sama-sama. Semua tengok sini. Bintang kecil di langit yang biru, sungguh indah menghias angkasa. Aku ingin terbang dan melayang jauh tinggi di tempat kau berada. Okay, ulang sekali lagi. Lagi. Bintang kecil di langit yang biru, sungguh indah menghias angkasa. Aku ingin terbang dan melayang jauh tinggi di tempat kau berada. Bagus, sangat sedap. Nampaknya awak semua cepat boleh. Kalau begitu, cikgu ada satu lagi aktiviti. Cikgu nak yang perempuan di belakang. Duduk di belakang dan lelaki ke depan. Okey, dua barisan, dua barisan. Eh? Okey. Baik, nampak tak bintang-bintang yang cikgu lekatkan di carta ni? Nampak. Okey. Kenapa sini ada dua, lepas tu sini ada empat, sini dua, sini empat. Lepas ni cikgu akan terangkan. Baik, kita akan nyanyi dan sambil tepuk tangan dan juga peha. Yang dua bintang kita tepuk tangan. Yang empat bintang kita akan tepuk peha. Okey, ikut cikgu ya. Bintang kecil. Nanti lepas cikgu nyanyi sebaris baru ikut ya. Bintang kecil di langit yang biru. 2 3 4. Sungguh indah menghias angkasa. 2 3 4. Aku ingin terbang dan melayang. 1 2 3 4. Jauh tinggi di tempat kau berada. 2 3 4. Okey, faham? Boleh ikut? Boleh. Okey, kalau boleh ikut, cikgu nak pasang muzik. Kita nyanyi sama-sama. Dan juga tepuk ikut cikgu. Okey, kali ini cikgu pasang -1. Cikgu nak dengar suara awak saja. Nyanyi sambil bertepuk ya. Okay, ready. Tangan. Bintang kecil di langit yang biru. 2 3 4. Sungguh indah menghias angkasa. Aku lagi. Bintang kecil di langit yang biru, sungguh indah menghias angkasa. 2 3 4. Aku ingin terbang dan melayang jauh tinggi. Bagus. Baik, sekarang cikgu ada sesuatu nak bagi dekat murid perempuan saja. Okey, untuk hari ini murid lelaki akan tepuk ikon-ikon bintang tu macam tadi ya.
Dan murid perempuan dia akan bergerak bersama dengan lollipop bintang ni. Baik, murid perempuan boleh bangun. Lelaki duduk macam tadi ya. Okey, kita akan buat persembahan sekarang ya. Okey, lelaki tepuk sambil nyanyi macam tadi. Dan perempuan akan gerakkan bintang di tangan. Okey, boleh kita mula sekarang? Sedia? Okey, ceria ya, ceriakan sikit. Okay, boleh tengok sini ya. Okey, sedia bintang ya. Sumber-sumber pendidikan seperti pemain CD, piano, carta lirik, barang maujud dan juga lollipop bintang. Di mana alat-alat ini dapat menimbulkan minat, rasa ingin tahu murid-murid dan juga minat murid-murid untuk belajar.